Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pastinya kalian selalu sehat selalu kan. Semoga kalian selalu diberikan kerahmatan dan kelancaran rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan membahas tentang web mining lagi teman-temannya, tapi ini khususnya untuk VocketPay Micro AA Wallet teman-temannya. Nah, di sini ada dua koin, yaitu kita bisa menambah untuk TRX dan Bitcoin teman-temannya. Di sini ada Alpayot history pembayaran untuk web ini baru terjadi 44 detik yang lalu, 52 detik yang lalu, 1 menit yang lalu teman-teman ya. Jadi web ini masih lagi banget, bagi kalian yang mau ngegarap dan ngerjain silakan digarap dan dikerjain, bagi yang enggak juga enggak apa-apa karena masih banyak garapan yang lain. Sebelum kita bahas webnya lebih lanjut, gue ucapin terima kasih bagi teman-teman yang udah support channel gue terus. Dan yang belum support silakan kalian bisa subscribe, like, and share. Bagi yang tidak suka bisa di dislike teman-teman ya. Oke, sekarang langsung aja kita lanjut ke bagian miningnya. Langsung aja kita klik login. Ini hampir sama seperti web yang kemarin gua sharing teman-teman ya. Kalian tinggal masukkan email address kalian di sini, lalu kalian isikan captcha-nya. Nah, setelah kalian isikan captcha-nya, kalian bisa langsung login teman-temannya. Nah, untuk cara nambangnya di sini mudah banget. Di sini ada account balance, active plan, miner balance, next reward, dan max value. Dan di sini miner power. Untuk miner power di sini kita mendapatkan 0,00050 per menit teman-temannya. 50.000 satoshi per menit, dan untuk maksimal volumenya 100.000 satoshi per menit. Nah, di sini balance gua udah penuh 100.000 satoshi, Mbah. Terus di sini next rewardnya nggak bisa berjalan lagi atau miningnya nggak bisa berjalan lagi karena total penampungan balance untuk mining gue udah penuh teman-temannya. Jadi gua harus climb dulu baru bisa berjalan lagi untuk miningnya teman-temannya. Nah, seperti ini kita climb. Oke, sukses masuk di balance gue. Kalian perhatikan di bawah sini teman-temannya. Nah, di bawah sini udah berjalan lagi. Kita nunggu selama 1 menit. Terus 1 menit lagi baru kita masukkan ke balance. Jadi totalnya setiap 2 menit kita bisa mengambilnya atau tag ya, atau mengumpulkan teman-temannya ke dalam poin balance kita. Nah, bagi kalian teman-teman yang mau memperbanyak poin balance juga, kalian bisa melakukan link wall ini atau booster wall. Nah, di sini ada 3 teman-temannya, FC short, B short, dan CLK short. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan, dan kalian baca di sini FC short ini kalian mendapatkan 0,00200 mining power n tambah dan tambahan 100 satoshi mbah max follow bonus per 24 jam. Sekarang kita coba garap teman-temannya. Tadi kan minimal balance untuk pengumpulan gue cuma 100.000 mbah satoshi ya. Kita coba garap untuk shortlink ya teman-temannya. Iklannya banyak ini. Oke, kita close semua iklannya. Kita close. Namanya shortlink itu memang banyak iklan teman-temannya. Dan kalau kalian nggak mau kuota kalian habis, ya jangan garap shortlink teman-teman. Cuma di namanya di Voket, kalau nggak ada shortlink atau PTC mustahil ya teman-temannya. Jadi paling bagi kalian yang mau main Voket ya, siap paling enggak paling enak kalian bisa menggunakan namanya WiFi teman-temannya. Memang kalau untuk kalian menggunakan paket data itu lumayan banyak bandwidth yang disedot. Kita kerjain dulu shortlinknya biar balance kita bertambah teman-temannya. Tapi di sini gua akan mencontohkan cuma satu aja teman-temannya, karena kalau kita gua klaim semua nanti time durasi videonya akan kelamaan dan kalian bosen. Oke teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan verifikasi captcha. Kita isikan sepeda. Nah, gini nih, kalau shorting banyak banget untuk iklannya, jadi kalian harus bersabar teman-temannya. Oke, kita continue.
ada lagi iklan, kita tutup dan kita tutup. Lalu kita tunggu timenya. Jangan lupa untuk menyalakan sajen-sajen kalian, entah itu rokok, entah itu kopi, dan lain-lain teman-temannya. Asal jangan sabu-sabu, itu dosa. Dosa sih tergantung relatif diri kalian, cuma itu menghabiskan anggaran untuk budget kantong kalian teman-temannya. Kita tunggu 4 detik. Sambil kita nyalakan rokoknya. Di segala kegiatan wajib menyalakan ritual teman-teman ya. Oke, kita get link. Nah, seperti ini invalid key teman-temannya. Invalid key ini artinya tidak berhasil kita klaim. Nah, intinya bagi kalian yang ingin mengerjakan shortlink atau menambah balance kalian, kalian bisa ngerjain shortlink ini teman-temannya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi setiap 2 menit kalian bisa klaim-klaim teman-temannya. Nah, di sini plan gue udah penuh lagi, jadi next rewardnya enggak berjalan, gue klaim lagi. Bicycle. Oke, kita verifikasi dan kita klaim. Nah, setelah itu di kita klaim udah masuk di account balance teman-temannya. Menunya cuma 3, transaction, withdraw dan link wall teman-temannya. Sekarang coba kita masuk ke withdrawal. Nah, withdrawal di sini minimal itu untuk mau withdraw ke dalam VocketPay kalian, itu kalian bisa baca di sini, minimum VocketPay withdraw is 0,002 mbah satoshi teman-temannya. Jadi di sini mbah sudah punya satoshi teman-temannya, gimana tahun depan gitu ya, mungkin kakek buyut juga punya satoshi teman-temannya. Tinggal kita isikan di sini untuk nominal yang akan kita withdraw. Gua di sini punya balance 0,00275. Nah, currency-nya di sini ada 2 teman-temannya. Kalian bisa tukarkan koinnya ke TRX maupun BTC. Di sini gua coba tukarkan untuk TRX teman-temannya. BTC aja deh, gue tukarkan untuk BTC. Coba kita withdraw. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mendapatkan 14 BTC satoshi dan dikirim ke VocketPay. Apakah benar sudah masuk? Kita buktikan ke dalam VocketPay gue. Coba kita gue refresh. Kita buktikan di sini. Dan wow, udah masuk 14 BTC satoshinya teman-temannya. Jadi WP ini terbukti bayar dan pembayarannya secara instan. Bagi kalian yang mau ngerjain silahkan dikerjain, yang enggak juga enggak apa-apa. Mungkin informasi ini cukup sampai di sini. Gua Ifris pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.